Halo semua, perkenalkan nama saya Nafir Gasibuan dari kelas 91. Tempat tanggal lahir Medan 20 Februari 2004. Hobi saya dengerin musik ya, sambil ngedance-ngedance gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Arifi. Saya lahir di Medan tanggal 30 April 2005. Hobi saya adalah olahraga. Halo, what's up geng? Nama saya Muhammad Andika Palepi. Tempat tanggalan saya Medan 29 Maret 2005. Hobi saya bermain bulu tangkis, renang, dan dengerin musik. Terima kasih, sekian dari saya. Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henok Kurniawan dari kelas 91. Saya lahir di Makassar tanggal 31 Agustus 2004. Hobi saya adalah bermain badminton, bermain sepak bola, dan berenang. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ridho Anugrah, kelas 91. Hobi saya main bola, makan. Makanan kesukaan saya adalah mie goreng, bakso, pecel. What would you like to do? So we are student from Junior High School to Medan, and we have a like school project that we have to recommend to you the beautiful object that you have to visit when you are in North Sumatra. Okay. So this is Sibaya Mountain, as you can see in here. So this is like a beautiful place. You can wait from. I have been there, like 12 years ago, long time. Can you explain to us, what do you think about it? It's very, very interesting when I walk up and like everywhere is the steam coming out. You have the hot ponds of water. It's very, very nice. Yeah. So, and some interesting plants you can visit in there. Yeah. Also, fish market, Spring like this. What is your favorite place there, personally? For me, it's hot spring because... The hot spring? Yes. Swim? Yeah. Nice. Can I take a picture of you guys? Oh yeah. I'm so... Okay. Nah, udah. Oh, iya. Kayak ini juga ada ke sekolah. Sekolah. Boleh. Nah, jadi gini. Nama. Ya. Dari Malaysia. Di sini kami dari SMP 2. Kami mau merekomendasikan wisata di Sumatera Utara ini. Di Nias. Lokasinya ini ada di sini dari Binaka Airportnya, lokasinya sekitar 2 menit. Nah, ini pantai ini cuman di Nias itu membentang cuma sampai 1 kilo aja. Warnanya dari 1 kilo itu pink semua. Merah muda semua. Merah jambu. Merah jambu. Pink semua. Tanahnya tuh ganti lah gula. Pernah ke sini? Pertama kali ke Medan enggak? Yeah. What do you think? Yeah, very good. Very good. Medan. Like, yesterday we went down to
Spisopiso. What do you think about Spisopiso? Beautiful. Beautiful. It's so beautiful. I very good English, right? Yeah. Thank you. Yeah. So yeah. So can we take a picture? Sure. Take a picture. Do you want? Yeah, sure. Okay. My very. Can find map. Go to you. Okay. So your job is to. Bring awareness, huh? The school project to bring awareness about cleaning up the beach. Yeah. Alright, let's take a photo. Okay. Take a photo. Bawa Anda terbang lebih jauh. Lebih baik CityLink. Kami ada tugas sekolah gitu lah, Bang. Oh, boleh. Harus kayak apa? Promosikan kepada Abang-abang. Objek-objek wisata yang harus Abang kunjungi kalau Abang di Medan lagi di Sumatera. Oh, boleh, boleh. Tapi ini maaf banget, Bang, brosurnya bahasa Inggris ya soalnya. Enggak apa-apa. Nah, pegang. So, jadi kami ada dua, Bang, ada gunung apa? Gunung Jaya. Okay, ada Pantai Pink. Pink di mana? Pink. Kalau pantai Pink ini banyak orang nggak tahu, Bang. Oh iya, kalian nggak tahu? Nggak sih, cuman kayaknya kami lihat di internet kan menarik gitu, Bang. Pantai Pink. Soalnya ini pasirnya pink semua gitu. Iya, tapi ini di Turin Lutu. Nggak tahu, Bang. Tahu. Oh, udah pernah sih, Bang? Turin Lutu aku tahu. Oh, di sana, Bang. Oh, nggak bilang, Abang ini. Kami dari sini. Amik, kita pula yang belum ya kan? Kita mau promosikan sama orang ini. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini ada Gunung Sibaya, Bang. Tahu juga, Bang? Iya, tahu. Tahu pasti. Tahu, ya. Udah pernah ke sini juga, Bang? Udah. Cemana, Bang? Ceritain dulu kayak mana. Pengalaman Abang gitu di Sibaya. Bagus. Kan belum pernah ke Sibaya. Udah pernah, pernah sih. Baru satu kali sih. Sampai naik apa ke sana? Waktu ke sana naik angkutan umum ya kan. Nanti naik angkot Kama, habis itu jalan gitu. Masang tenda di sana. Cuma ceritain, Bang. Cuma memang sebenarnya Gunung Sibaya itu bagus, cuman pada awalnya memang itu sebenarnya kalau untuk menikmati alam bagus. Tapi lama kelamaan terakhir orang lebih tidak menjaga lagi kemana. Harusnya kan kalau misalnya kan itu begitu sampah yang kita gunakan itu harusnya jangan dibuang sembarangan. Setidaknya kita bawa pulang lah. Cuma kebanyakan kita lihat dekanan zaman sekarang dia habis selfie, udah dia meninggalkan bekas itu tanpa peduli. Gitu. Ya. Jadi dengerin tuh. Jadi terakhir ada kebersihan ya. Gunung Sibaya itu bukan untuk suasana alam lagi jadinya. Jadi sampah-sampah masih. Yang lebih sering, biasanya orang cuma foto pemandangan indahnya, oh Sibaya itu indah, Sibaya itu indah. Tapi di bawah kakinya sendiri ada sampah. Semua itu. Jadi yang dinampain cuma ini aja. Ada mobil ya. Karena dulu aku kan di sekolah. Oke, selamat pendek. Ini boleh diambil. Boleh. We are from their student. From junior high school to Medan. We have a project from our school. We want to recommend to you the place. We want to recommend the place that you have to visit when you are in North Sumatra. This is Sibaya Mountain. Is it in Sibaya?
Japan tourist. Okay, we did it. We want to come back to our home, our school. Okay, thank you.